dia, Pak. Iya. Kalau enggak ada tanggul ini, kita lari ke dalam. Itu teh yang berbelanja atau bukan sih, Pak? Yang mana? Yang tabrak, yang tabrak ini. Oh, kurang tahu kalau yang tabrak kayaknya lagi ngelas. Oh, iya. Yang jalur dari sana arah sana ke sini mau lewat di sini kayaknya. Oh, ada motor. Ya, nah, ini jalan. Motor di sini mah lagi pada parkir. Yang jalan berarti. Ah, iya. Ada yang lagi jalan kaki. Itu berarti yang dua, berarti yang ke bawah. Berarti yang satu orang itu mungkin lagi ngelas ya? Iya, yang dari sana nunggu satu lagi ngelas, yang dari sana satu kayaknya. Empat emang, Pak? Berarti empat. Empat yang meninggal, Pak? Iya. Oh, bukan tiga? Tiga yang meninggal, cuma motornya empat. Oh, empat unit dan tiga nyawa ya? Orang mana, Pak? Kenapa? Korban orang mana, Pak? Orang tahu. Oh, bukan yang berbelanja di sini? Iya, kalau yang guna, yang motor kepetak ini yang sedang belanja. Tapi kalau yang meninggal, kayaknya orang lewat dari arah sana. Oh, tabrakan berarti? Oh, adu banteng. Adu banteng, Pak? Iya, jadi bawa dari sini kayaknya. Sama yang nunggu lagi luas kayaknya. Satu orang? Iya. Tadi suaranya gimana, Pak? Kenapa? Suara sebelum itu kecelakaan. Suaranya langsung, Pak, langsung dekat tiang soalnya. Oh. Yang ini nih. Tapi aliran pam juga langsung putus. Pak, itu awalnya gimana sih, Pak? Awalnya kayaknya ada mobil patroli dari sana. Tahu bener atau enggak patroli, soalnya kelihatannya mobil ini aja yang diomongin. Terus tabrak. Kencang, kecepatannya cepat. Belok ke sini kayaknya tahu menghindar atau apa. Nah, langsung kena tanggul ini. Kirain saya mau lari ke mana, saya cepat lari ke mana. Ya. Tahunya belok. Tapi berarti ya, pada saat ya. Ini gitu ya? Uh-huh. Nabrak orang, berapa orang itu, Pak? Berarti yang ketabrak, yang ibu, berarti tiga kalau nggak salah. Tiga orang yang ketabrak? Iya. Itu yang sedang nongkrong atau yang? Kayaknya yang satu lagi ngelas, lagi nongkrong. Yang satu ngelas. Nah, yang duanya kayaknya dari arah sana. Dari arah sana bawa motor? Iya. Terus dia mau bilang, pelan kemana kok dicabut? Pak, namanya siapa, Pak? Pak Udin. Pak Udin? Iya. Berarti pemilik toko ini, Pak? Saya yang kerja di sini. Bapak ya? Bapak di sana mantranya? Tadi kan suara patwa, Pak. Sirine patwa kan? Tapi enggak, kayaknya enggak ada suara. Enggak ada suara? Enggak ada suara rem atau apa ya? Enggak. Tapi di sini doang. Brake-brake-nya kelihatan. Ada bekas dia wisata. Tapi kenapa setelah kejadian ini plat nomornya dibuat buat pembinaan? Kenapa? Menghindari. Menghindari apa? Menghindari. Kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!